Senin 2 Desember 2013 kemarin, Argi, seorang wartawan fotografer Tribun Batam, dipukul orang tak dikenal saat meliput demo buruh pekerja di kawasan industri Kamo Simpangkara Batam Center. Oknum tak dikenal yang memakai kat kepala dan bercelana pendek ini memukul bagian perut korban hingga beberapa kali dan kemudian langsung lari menggunakan motor. Kejadian ini berawal ketika ratusan buruh pekerja dari SPSI memasuki kawasan Kamo Industri untuk melakukan sweeping di PT MPU. Saat terjadi bentrok antara polisi dengan buruh pekerja, Argi mencoba mengabadikan peristiwa tersebut dihalangi pelaku, yang kemudian pelaku menghajarnya. Lambertus, security kawasan Kamo, mengatakan SPSI berjumlah ratusan ini masuk lewat pintu depan sekitar pukul 15 WIB menuju ke kawasan. Terkait pemukulan wartawan, Lambertus mengaku tidak mengetahuinya. Kita bilang nggak aturan sih, Bang. Kita keluar karyawan aja. Mereka keluarkan karyawan? Iya. Jam berapa tadi, Bang? Nah, habis? Jam 3 lewat, Bang. Berarti mau sweeping tadi mereka? Mereka itu mau pulang, Pak. Mau pulang? Mau masuk, Bang. Nah, mau pulang? Kami ini cuma 2 jam. Gimana, Pak? Ya, biar pun aja nggak lama datang polisi, kan? Nah. Tapi sempat ditutup tadi, Pak? Berapa kali? Tadi awal nggak ditutup. Masih orang udah masuk lah, udah datang polisi tadi, kan? Sementara itu, Sony, security kawasan Kamo Batam Center, mengatakan ratusan serikat buruh dari SPSI ini masuk langsung menuju sebuah perusahaan pabrik MPU dan melakukan sweeping. Ketangkap tadi kenapa? Oh, itu dari sana, dari PT Multiplus itu. Karena tadi mereka masuk langsung nuruk semua ke dalam. Mereka ribut di PT sana? Iya, dari dalam. Sempat sweeping ya, Bang, mereka, Bang? Iya, katanya sempat sweeping juga. PT apa tadi? MPU sama, ya MPU aja lah. MPU. Karena saya dari pos, saya lihat mereka arahkan motornya ke situ. Tapi mereka saling adu mulut atau ada pukul? Oh, saya nggak tahu itu masalah adu mulut, saya nggak tahu. Masuk dari gerbang ini, Bang, ya? Iya, masuk dari gerbang ini, dari gate 1. Masuk dari gerbang ini langsung ke dalam? Iya, langsung ke dalam. Mereka kasih nggak di pos, tapi langsung aja lurus ke dalam. Mereka ada melakukan penyerangan atau gimana, Bang? Oh, itu saya nggak tahu ya, karena saya di gate 1, saya di pos depan, jadi saya nggak tahu di dalamnya. Berapa orang jumlahnya dari kira-kira? Banyak juga tadi, Pak. Sebelumnya, aksi damai Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI dilakukan di depan kantor pemerintah Kota Batam. Di depan Pemko, SPSI membentang spanduk meminta pemerintah menurunkan harga sembako dan menolak upah murah. Klasemun Mama, STB Batam mengabarkan. Coba.